Ya, tergantung dari tuan rumah Arab Saudi memberikan kuota berapa ke negara kita itu. Karena di masa pandemi ini harus ada protokol kesehatan yang harus dipedoman, yang harus dilaksanakan. Jadi kalau dalam masa pandemi itu, protokol kesehatan itu ya harus dipatuhi. Misalnya hotel yang mestinya 50 orang diisi setengahnya. Kapal yang bersih 400 diisi 200. Mina yang bisa sekian juta diisi setengahnya. Dan seterusnya. Ada pengurangan-pengurangan begitu. Nah, pengurangan itu kita belum tahu persis. Apakah 50%, apakah 70%, apakah 20%. Seperti itu. Yang ketiga adalah tidak diadakan sama sekali. Pahitnya tidak diadakan sama sekali. Nanti itu sama seperti tahun ini. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, ini ada materi dari saya karena ini adalah pembinaan KBU, yang judulnya itu pembinaan KBU. Ini bukan KBIH harusnya KBIHU ya. Sebab dalam undang-undang yang terbaru sekarang itu undang-undang nomor 8 tahun 2019 KBIH itu berubah menjadi KBIHU. Nah itu. Nah di sini nanti akan saya sampaikan secara skimming saja sekilas karena jam 10 jam 11